Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawan yang sudah gemar semua, berjumpa lagi dengan channel Ashira Lover. Salam dari Melayu, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi hari ini saya ada nengok satu video yang cukup mengecewakan dan juga membuat geram. Dan saya rasa semua orang yang tahu isu ni, yang Melayu tentu akan merasa geram juga dengan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Jadi ada seseorang, dia bukan Melayu tapi dia menghina Melayu. Jadi video dia kita tengok dulu sama-sama, mana yang belum tengok jadi dapat tengok sama-sama dekat video ni. Jadi Hatta Taib dekat Facebook dia ada share video ni. Jadi ini terjadi dekat Malaysia. Saya tahu lah ni Melayu lempu semua macam ni lah. Okay, betul kan? Mantap kan? Besar kan hari ni? Haa, kalau kita dua orang jumpa kat sini, saya mesti potong dulu lah. Sebab saya tak suka tengok orang Melayu. Anjing je orang. Saya orang... Anjing, emak, anjing, semua ni. Kaya! Pergi. Eh. Okay. Itu dia video dia. Jelas apa yang disebut oleh seorang pemuda tu. Dia hina Melayu dan dia nak potong Melayu. Okey, jadi gini. Kena dia cakap macam tu, sebenarnya yang walaupun benda ni terjadi dekat Malaysia, tapi Melayu ada dekat mana-mana. Dan benda ni saya tengok, saya orang Indonesia, saya tengok saya pun rasa sakit hati, rasa geram. Cuma berusaha untuk sabar-sabar je kan. Dan saudara saya yang dekat Malaysia, saya yakin juga merasakan apa yang saya rasa, agaknya lebih lagi merasakan geram ataupun kecewa di saat yang sama, dan juga rasa sedih di saat yang sama. Susah kita nak apa kan. Kerana kita orang Melayu, kalau orang nak menghina kita, menghina peribadi kita, silakan kadang tu kan. Itu masalah kita dengan dia personal. Tapi kalau dia menghina kepada bangsa kita, itu satu hal yang lain. Okay. Dan apabila dia nyebut macam ni, dia nyebut macam ni, maka dia bukan hanya nak cari pasal dengan Melayu-Melayu yang ada dekat Malaysia, tapi dia juga nak cari pasal dengan Melayu-Melayu yang ada dekat Indonesia, dekat Brunei, dekat Singapura, dekat Thailand dan dekat Malaysia sendiri. Dan bukan saya nak ikut campur masalah perpaduan yang ada dekat Malaysia. Saya berharap Malaysia, orang-orang dekat Malaysia dapat berpadu. Semua puak bangsa yang ada dekat Malaysia tu dapat berpadu. Tapi benda macam ni bukan terjadi sekali. Sebelum ni ada. Ada juga beberapa kali sebelum ni kan. Dari tahun-tahun berapa sebelum ni juga ada macam tu. Cuma Alhamdulillah ada yang tetap berdiri di depan membela orang-orang Melayu apabila benda ni terjadi dekat Malaysia. Ada saya tengok beberapa juga Melayu-Melayu hebat di Malaysia yang sudah membela apabila Melayu dihina macam ni. Dan Saya nak ngabar juga bahawa apabila isu-isu macam ni terjadi dekat Malaysia, saya walaupun saya orang Indonesia, tapi saya orang Melayu juga. Apabila bangsa saya dihina macam ni, maka saya akan merasa sakit juga, geram juga. Cuma macam mana pun kita segan nak berbunyi, nak ikut campur, nanti disebut pula kita ikut campur masalah negara orang. Tapi bukan macam itulah. Gini, setiap mak Melayu biasanya akan mendoakan untuk anak dia semoga berguna bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Jadi orang Melayu biasanya apabila agamanya diusik, dia akan sangat marah. Apabila bangsanya diusik, dia juga akan marah. Apabila negara dia diusik, dia juga akan marah. Jadi 2 bulan sebelum ni dekat Indonesia juga ada isu macam ni. Tapi ada budak Korea main Ome TV dengan YouTubers Bali. Lepas tu dia menghina Indonesia dan saya juga rasa sakit hati kerana negara saya dihina oleh orang Korea. Dan sekali ni bangsa saya pula dihina. Kena bangsa saya dihina kerana saya tahu bangsa saya macam mana, apa yang ada dekat bangsa saya, hati perut bangsa saya macam mana. Saya tahu bahawa bangsa saya adalah bangsa yang seloka, ramah, sopan santun. Tapi jangan diusik
orang-orang Melayu itu, jangan diusik keramahan dan kesopanan itu. Itu yang apa saya rasakan dan saya tahu juga sebagai seorang Melayu. Kalau itulah tadi, kalau dia punya masalah, dia menghina cikgu ni sendiri. Ni jadi abang ni cikgu ya. Ada video lain saya tengok abang ni cikgu. Itu personal lah abang dengan si penghina ni tadi kan. Tapi kalau sampai dia menghina Melayu serta-merta melugu je tanpa, macam mana abang ni cuma nak berkenal dekat Omni TV, berkenal dengan orang baru. Itu memang orang Melayu. Orang Melayu tu suka berkawan, suka nyari kawan, suka berkenal dengan orang-orang lain. Tapi abang ni juga terkejut. Kita tengok abang ni terkejut, macam kita pertama tengok video ni kita juga akan terkejut, macam apa maksud kawan ni. Dia langsung menghina kepada bangsa Melayu eh. Melayu jangan diusik. Melayu jangan diusik. Melayu memang, sebenarnya Melayu adalah satu bangsa yang sabar, orang-orang yang penyabar. Melayu bertindak tu tak nak gesa-gesa biasanya, tak nak tergesa-gesa biasanya. Tapi Melayu punya satu adat, satu adab, satu kebiasaan apabila Melayu sudah sakit hati. Dan penjajah dulu, waktu dia menjajah negeri-negeri Melayu juga sangat ingat akan hal ini. Untuk menjaga hati orang Melayu, jangan sampai orang Melayu nanti membuat satu amuk. Jadi walaupun Melayu penyabar, Melayu suka mengalah, Melayu ada satu kebiasaan sendiri, apabila dah ngamuk betul-betul, Melayu akan membuat satu amuk atau ngamuk. Jadi sekarang ketika negara kita dah merdeka, Indonesia dah merdeka, Malaysia dah merdeka, Singapura dah merdeka, dan ramai orang-orang yang tinggal dekat dalam negara-negara ni, lepas tu kita sambut dengan semangat perpaduan. Kan Indonesia juga macam tu, Malaysia juga macam tu, semangat perpaduan. Singapura juga macam tu, Brunei juga macam tu, semangat perpaduan. Kita lupakan backgroundnya macam mana. Tapi apabila akhirnya mereka menghina kita macam ni, kita rasa kecewa, kita rasa sedih. Maksudnya kita dah beritikad baik dengan mereka, tapi mereka ternyata tidak. Tapi ini macam mana pun kita tak boleh menghina puak budak yang menghina bangsa kita ni. Kita hanya macam akan memberikan pelajaran kepada budak ini gitu. Saya berharap mudah-mudahan video ni tengok oleh yang menghina ni. Saya dari Indonesia, saya juga rasa sakit hati dengan apa yang awak sebut ke abang ni di MTV. Bukan hanya orang Malaysia sakit hati, saya pun orang Indonesia, saya sakit hati. Dan kami Melayu macam mana pun sanggup untuk memaafkan macam mana pun. Ditanamkan untuk toleransi dan sabar di kami. Tapi jangan dipancing-pancing, kena macam mana pun kami punya satu sikap amuk, sanggup berhabis sampai mati. Itu je lah yang saya nak cakap kan. Fakta sejarah nak saya sampaikan juga bahawa apabila Melayu dah sampai tahap pada tahap amuknya, Melayu akan menyelamatkan orang tua, budak kecil dan perempuan, dan orang-orang kurang upaya yang tak dapat berpegang, dihijrahkan ke satu tempat, dan tempat itu hanya akan diisi oleh lelaki yang siap berperang. Dan apabila Melayu sudah berperang, maka berperang berhabis. Dan untuk mencari belas kasih kepada musuh tu boleh kata tak ada apabila Melayu dah ngamuk, apabila Melayu lah amuk. Tapi Melayu tidak akan pernah membunuh orang tua, budak kecil dan perempuan. Melayu hanya akan membunuh bagi mereka yang menghina Melayu. Dalam permasalahan ini, dunia sudah modern, tak akan sampai ke tahap itu, dan kita pun tidak akan sampai tahap kepada menghina balik puak si penghina ini atau bangsa si penghina ini. Dan kalau yang menghina ni sekarang tengok video saya, macam mana pun saya berharap semoga kamu dapat apa ya, satu pelajaran dari apa yang terjadi pada hari ini. Hilangkanlah sifat dengki, busuk hati kepada bangsa kami, kerana kami sangat hormat kepada orang-orang yang sopan. Kami tabik kepada orang-orang yang sopan dan ramah, tapi kami sanggup, kami rela mati untuk orang-orang yang menghina kami. Kami tak masalah kami mati, asalkan kami membela, kami mati dalam keadaan membela yang benar. Dan dalam masalah ni, kami di pihak yang benar kena kami dihina. Dan apabila kami membela, kami rela, kami ikhlas. Jadi pemuda ni ada dekat video lain, dia ada minta maaf sebenarnya. Dia sudah minta maaf.
Dia tu tengok dulu. Yang beragama Islam. Nama saya Guru. Tujuan saya buat rakaman video ini adalah untuk meminta maaf atas kesalahan dengan perkataan Bayar dan Faria. Saya menghubungi abang maaf atas terlanjur perkataan terhadap bangsa Melayu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perkataan ini. Okey, ada video lengkapnya dekat YouTube. Silakan kawan-kawan tengok dekat video lain. Jadi dia minta maaf kepada rakyat Malaysia tadi, dikatakan kerana dah menghina bangsa Melayu. Dan silakan minta maaf juga untuk bangsa Melayu yang ada dekat Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei yang terasa dengan apa yang engkau sebutkan tadi. Dan aku sendiri macam mana pun nak kata marah tu, nak sampai mana jugalah aku dekat Indonesia, aku dekat Malaysia. Tapi aku sangat berharap engkau dan orang-orang lain yang berjiwa macam engkau sebelum ini untuk cubalah untuk berfikirlah bahawa kami cukup menerima pendatang. Sebutkan satu tempat Melayu yang tak ada pendatang. Ha, semua tanah Melayu tetap ada, kita terima pendatang. Melayu dekat Indonesia pun, negeri ini, provinsi-provinsi yang ramai orang Melayu dekat Indonesia pun akan ramai pendatang dekat dalamnya. Begitu juga dekat Malaysia, begitu juga dekat Brunei, begitu juga dekat Singapura. Macam mana kami dengan pendatang sebenarnya? Kami ada beberapa pihak yang mengatakan bahawa kami rasis kepada pendatang. Kalau kami rasis kepada pendatang, apa pula pendatang terus datang dengan damai, aman, tenteram ke negeri-negeri Melayu. Kami tidak rasis, kami hormat kepada para-para pendatang. Kerana ini bumi Allah, semua berhak untuk datang ke mana-mana negeri selama ianya adalah bumi Allah. Macam tu kan? Tapi tolonglah berkimah rasa, jangan memandang remeh satu bangsa. Jangan memandang remeh kami hanya kerana kami pendiam, baik, kami penggurau. Air yang tenang bukan berarti dekat dalamnya tak ada buaya. Dan orang yang selalu mengalah bukan berarti dia tak pandai untuk mengamuk, tapi dia hanya menyembunyikan amukan dia tu. Apabila masih dapat disembunyikan, maka dia sembunyikan. Dalam masalah ni, saya yakin pembela-pembela Melayu dekat Malaysia ataupun polis Malaysia akan melakukan hal yang terbaik. Kerana macam mana pun agaknya budak ni masih budak sekolah lagi dan dapat dididik sebenarnya, dan mudah-mudahan dapat jadi pelajaran. Yang paling penting saya nak ingatkan bahawa apabila benda ni terjadi dekat Malaysia, dia hina bangsa Melayu, maka yang terasa bukan hanya Melayu-Melayu dekat Malaysia, tapi Melayu dekat Indonesia, Melayu dekat Brunei, Melayu dekat Singapura, Melayu dekat Thailand, Melayu dekat mana-mana pun terasa. Tapi kami tak akan balas hal ini kecuali memang sampai pada tahap di mana kami harus berjihad lagi. Maka kami tak akan takut untuk berjihad. Sudah tercatat dalam sejarah apa yang dilakukan oleh bangsa Melayu. Kami memang penggurau, kami memang suka melawak, kami memang bercakap dengan berlembut. Tapi insyaAllah kalau untuk membela kebenaran, sampai di tahapnya kami sanggup mati. Jadi jangan pancing kami untuk marah dan mengamuk. Macam itulah. Mudah-mudahan masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap hal inilah yang terjadi untuk terakhir kalinya. Karena sebelumnya benda macam ni juga pernah terjadi. Dah tu macam akhirnya apa, dituju ramai-ramai orang Melayu, lepas tu minta maaf, lepas tu orang-orang dari puaknya sendiri marah. Macam tu terus berulang, terus macam tu kan. Jadi bila nak sudah. Jadi harapan saya inilah yang terakhir. Dan oh ya, saya pun sebenarnya masa saya ke Singapura dulu, orang-orang India Singapura pun dia nyangka saya ni orang India kerana agaknya muka saya macam orang India. Saya tak masalah macam tu. Saya tak masalah saya masa disebut engkau ni India ya. Saya tak masalah. Kerana saya tak anti kepada satu puak mana pun, saya tidak anti kecuali Zionis lah, boleh kata ya. Tapi kepada Israel saya tak anti ya, kecuali dengan Zionis. Dan puak-puak lain tidak masalah kita. Tidak masalah kita nak apa disebut engkau macam India, engkau macam Arab, engkau macam Bangladesh orang abang ke saya. Saya tak masalah kerana saya tak memandang rendah satu puak atau satu kaum itu. Dan saya berharap orang mana-mana pun untuk tidak pernah memandang rendah puak saya, kaum saya atau bangsa saya. Itu je harapan saya. Dan Melayu di mana-mana pun yang tengok video ni, saya yakin subscriber Rasiri All Over adalah orang yang baik, orang Melayu yang baik, yang bijak, yang jauh lebih hebat daripada saya mana-mana, untuk supaya dapat mempererat lagi persahabatan sesama Melayu. Dan apabila
benda-benda macam ini terjadi, kita dapat bersikap dengan sebaik-baiknya lah. Dan semoga masa depan nanti benda-benda macam ni tak ada terjadi lagi. Udahlah gitu. Dan yang paling penting, kita eratkan persahabatan sama Melayu. Melayu di mana-mana pun, antara satu negeri dengan negeri yang lain dekat Malaysia, antara satu provinsi dengan provinsi yang lain dekat Indonesia, antara negara-negara yang di dalamnya ada isinya orang-orang Melayu. Ha, harapan kita semoga benda ni tak jadi lagi. Inilah yang terakhir kalinya. Baiklah, terima kasih. Salam tabik hormat saya dari Kepulauan Riau, Indonesia. Semoga hal ini tidak jadi lagi. Salam satu Melayu takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.